Halo guys, kembali lagi ke channel saya. Sebentar. Jadi di video hari ini kita tuh tutorial membuat CC206 ya. Oke, bahan-bahannya tuh kayak kemarin. Pertama, kita buat rutanya dulu. Dan membuat sambungan. Sekarang kita buat sambungannya dulu. Dan sini juga. Dan sekarang kita tuh buat ininya dulu, datarannya dulu ya. Terus ini dulu. Sementara itu yang ini kita buang. Karena udah gak berguna. Oke, salah. Oke, kita dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, sini kita hancurin dulu. Dan yang sini. Oke. Lalu kita tuh arahnya tuh ke sini ya. Setelah itu kita tuh buat tangki bahan bakar ya. Mungkin aja sini itu tangki bahan bakar. Ya, betul atau enggak? Iya betul. Oke, betul. Nah, sekarang kita tuh buat
ininya ya, tangganya tuh berbeda dengan CC201 ya. Tangganya tuh menggunakan slab kayak gini. Sementara CC206 tuh menggunakan namanya itu tangga. Itu namanya itu tipe ya. Terus. Dan di sini start dulu di NDP. Terima TV-nya mana nih? Oke, udah aku matiin TV-nya. Oke, kembali ngebut ya. Udah buat tangganya. Sekarang kita yang ini bang dulu. Ini dan membutuhkan ini ya. Oh ya, tanya kaca. Satu, dua, tiga, empat. Kita ke taruh brush dan buat satunya di sini ya. Oke, tiba-tiba jatuh sendiri cuy. Apa lagi akhirnya? Jadi kita tuh kasih warna. Itu salah. Ini kita bang dulu. Dan kita ininya tuh taruh sini ya. Aduh salah. Dan terus lab di sini. Sudah lagi kita lihat. Oke. Kita taruh lagi. Kita bang dulu. Dan kita di sini. Terus sini dan jangan lupa di sini ya.
dulu. Dan ngasih pencetannya di sini ya. Dan jangan lupa di sini. Oke. Kita buang dulu. Setelah itu kita tuh ambil karpet. Dan kasih namanya ya. Terus bentar. Tolong dulu. Kasih nama Sisi. Kosong satu ya, salah. Terus saya tuh tulisnya tuh salah terus ya. Loh, lancuy, loh, sebentar. Dan sini juga mungkin sekian untuk video hari ini, jangan lupa